Persiapan siaran langsung istiadat keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong ke-16 oleh petugas RTM dilakukan dengan penuh komitmen. Ya, susun atur dan persiapan rapi yang dilaksanakan sekitar 3 bulan membuktikan RTM mahu memberikan yang terbaik kepada penonton. Menyingkap di sebalik tabir istiadat bersama wartawan Muhammad Najib Mashur. Empat lokasi disinggahi Al Sultan Abdullah dan Permaisuri Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sepanjang istiadat berlangsung. Bermula di Istana Negara, Parlimen, Kompleks Bunga Raya KLIA dan berakhir di Pangkalan Udara Kuantan. Sekalipun berpengalaman, namun ia tidak mudah untuk dilaksanakan oleh pasukan penerbitan. Lebih kurang 400 kru yang terlibat, termasuklah penerbitan dan kru teknikal. Jadi satu jumlah yang besar, jadi kami perlu membuat satu koordinasi yang baiklah untuk memastikan gerak kerja tu mengikut apa matlamat yang kita rancanglah. Pasukan teknikal menjadi kumpulan terpenting dari lokasi dengan keperluan aset berkualiti dan tenaga kerja yang mencukupi. Pastinya akan melancarkan lagi proses secara langsung. Antara fasiliti teknikal yang digunakan adalah melibatkan 6 fasiliti OB-MAN, 12 fasiliti single camera production, di mana keseluruhan fasiliti penerbitan ini telah diterima melalui grandstand di Studio N1 Kota Media Angkasa Pura. Persiapan pasukan terlibat di lokasi memperlihatkan banyak pembaharuan dilakukan RTM, termasuklah set utama studio di Angkasa Puri. Pergerakan tuanku, kita berjaya dapatkan momen tersebut sebab kadang-kadang sebelum ni ada yang terlepas kan, ada yang kita tak ambil daripada keberangkatan masuk dari pintu utama. Kali ni kita dapat dan fasiliti dia memang berbeza-beza lah, tapi kita manage untuk siarkan benda. Ya, selepas saya diberi tugasan untuk menjadi sebagai pengacara pada istiadat hari kejadian tu, of course lah saya buat kajian yang sangat-sangat banyak seminggu dua minggu sebelum tu, dan saya banyak juga buat latihan-latihan, dan dalam masa yang sama saya refer balik video-video istiadat-istiadat yang sebelum-sebelum ni supaya saya tak lari daripada istiadat yang sepatutnya kita berlaku. Sejumlah 1.76 juta tontonan direkodkan sepanjang 7 jam RTM bersiara langsung pada 30 Januari lalu. Ikuti sebalik tabir ketibaan Yang di-Pertuan Agong ke-17 esok. Muhammad Najib Mashur, RTM.